Iya kan Pak Telung kok Pak. Kali yang matang tersebut ya. Udah. Udah nih. Berada dong om sih. Udah nih. Udah bisa nih. Udah nih. Ada sih nggak di sopo? Maaf, HP mana? Tapi ini tuh ada. Di YouTube udah post kan? Nggak tahu. Nanti kamu, kayak pas sudah jalan diganti kamu. Nggak mau bagi dulu. Suaranya aja sini. Asik tuh tidak. Suaranya masuk mana? Apa sini? Ini yang sini. Kamera satu atau kamera dua? Kamera satu. Nah, selesainya tuh pindah kamera satu. Tapi ini tetap kamera sini. Pak Danang kemana? Kamera dua. Tanyain deh. Jadi apa? Ditarik, wah, tarik ini soalnya. Ini. Ini toh. Satu kan yang nyala, berarti ini kan. Nah ini kamera dua. Aku mau hidupin yang kamera dua, berarti yang kamera satu harus dimatiin kan. Nih. Oh. Kamera duanya kan selesai yang tadi muncul ke sini kan. Paham nggak? Nah ini nggak mau. Kamera duanya nggak mau muncul. Nih. Kan bilang begini. Selesai ini previewnya kan. Berarti yang nyala kan kamera ini. Aku mau nyalain kamera ini, berarti yang kamera dua harus di
di matiin kamera satunya, nggak mau muncul. Ini kan YouTube-nya. Nah, ini preview ini kita. Tuh. Thank you.
Bunyi kok di sini. Tapi suara kita kedengeran. Ini HP-nya enggak Thank you.
Transisi nanti rantau serang itu kata nak peningkatan sesaran kalian campur sari merokok mas alus semua mas es alus di kota mas enggak tu nggak ada suaranya Inji predikator sungalipun galakun langgar mimpi kader semangat. Sinambian Rantos rawuhipun Bapak Nadib saking Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi. Sahabat-sahabat warga tempat jembatan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat tahu. Bye.
Sampun rawuh Bapak petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Turin.
Kabuyung Mios calon teman Ten Sarimbit Timur Mata Labra Wibuja. Langkah suhun jembatan koro bapak koro ibu di kalangan anak seni bapak ibu kecura dan ikan dicapuk rumah lagi bosun angin pun ngerkso suasono amin lapan kecurakan ikan dicapuk pul sakit rumah bapak di kemat gak ngamusut gak ada lho. Ini saya bagi ini loh, kita tuh ini lebih ini gak yang tadi. Calon teman Ben Sangit Indah Kurniawati Sarjana Lelaki Mas Budi Putra R Sarjana Komunikasi Sambungan Kepan Kemabak Pihak Kita Kuatan Sasono Akan Dan Kumpul Tingkat Anut Terang Taman Sakali Tinggi Lampai Jago Bulu Bagi Kati Saatan Tinggi Wawin Nidra Panjangan Ibu Bapak Sakti Hanji Rizowo. Programnya yang masuk di YouTube sedoyo ingkang kinala undang wonten papan-papan itu puniki minangka seksi rampai upacara adat ingkang nanging sacara administrasi kapetik kali saksi polisi kerinci panjangan ibu Bapak Kirti Untoro Bapak panjangan ibu Bapak Batrun ini iman di Bukit Bagi kawal sakan Bapak Ceng Wahyu Kalimantan Ingkang baginda saliran panjenenganipun sedherek arham pramila sumangga kula dinten kudu wonten ing sasana akad nikah ijab kabul ingkang kathah kabupaten Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur semoga tansah kunjung kematangan rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Titik-titi wanci enjing menika kula saha panjenengan sedaya taksih kepangingan manipun guru sabemah saged rawuh anestreni wonten ing papan menika inggih kalihipun panjenenganipun Bapak Sakti Hadi Wibowo wonten ing padukuhan gabungan Dono Kerto tulis lipan kanthi tentune ing sabda. Selawat sarta salam mugi tansah rumantau dumateng junjungan Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantuan besok atipun bijih ing Bapak, 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 Ibu, yang kami satu hormatan, amur wakan,
lampahing upacara akad nikah dicap populer. Endah Dwi Kurniawati, putri panjenenganipun Bapak Sakti Hadiripo, Ibu Suwan Tina, Sarto Adimas Didi Putra, putra panjenenganipun Bapak Sumarti, Ibu Sri Anjayani. Semoga sampai sekolah kita akan menyebut suasana menit sarta ini. Mujo akan tunggu kematian arasan ikut Gusti dan karya loko di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amri lampai adi coro upacara ing injing iko. Widen saking purwo matio nantos wasono saketo lumah pakarancak widodo panir ing sabi koroan. Betungo tak diwasan basmalah semoga kulo pedasin. Matur nuwun mugi antayana warga terlampai ati coro ini sedaya. Para bapak, para ibu, tamu sedahan ing satu guru dihormatan, langkung-langkung kula warga ageng panjenenganipun Bapak Sumadi, Ibu Sri Handayani saking Median Sorosutan Unggul Harjo Ngayogyakarta. Paribasan Demang miras saking ing mriki keparenga kula ngaturaken Pambagyo Harjo Wilujeng. Matur nuwun dene ing enjing menika panjenengan sedaya sampun kepareng rawuh wonten ing paduguan gabungan Gunung Kerto Turi Sleman kaliyan kalian rempah sakawit anggenipun badhe manggaraken kalih putra anraketaken badhe ingkang renggan nepungaken balung putra panjenenganipun inggih kanthi badhe amal kramaken ya jenengan Dwi Kurniawati, putra panjenenganipun Bapak Sakti Hadiripowo, Ibu Suwandina, calon bagi daun lan Adimas Budi Putra, putra panjenenganipun Bapak Sumadi, Ibu Sri Mandayani. Panjenenganipun Bapak Sakti Hadiripowo sakulawarga ugi nyuwun gunung samudra pangarsani. Ing bobiyan dinipun kanthi rawuh panjenengan frontal wonten sok waruh ingkang kirang buku menobot ini papan papan ingkang kirang buku saestu sedaya kadayan tawon tenan ingkang datar saged dipun selahi sinaosa lampah adicara enjing menika sampun rinantang rinancang sawetawis wekdal kawula nanging kula bilih taksih kapanggihaken samukawis bab ingkang ajalane kirang renang inggalih panjenengan sedaya saestu panjenenganipun Bapak Sakti Hadiripowo nyuwun sugeng samudra paksaka. Ing wasana mawon tuwantu panjenenganipun kula mugi kepareng Bapak Ibu anggen saged pinanggih ngantos paripurna adicara menika. Makaten sawetawis atur kula inggih awit saking asmanipun Bapak Sakti Hadiripowo Ibu Suwandina Mamayu Bagyo Rahu Panjenengan Sedaya. Tumapak lampahi upacara akad nikah ijab kabul. Awit saking menika kula suwun dumateng Bapak Ibu para tamu dalasan kulawarga ingkang ngasta sarana komunikasi handphone lan sapanunggalanipun sawetawis kasuwun dipun silent utawi dipun mode non aktifkan amrih lampahi upacara akad nikah saged mampah kanthi khidmat. Maka tenduji tumrap Bapak Ibu ingkang ngajak putra ingkang taksih alit sumangga anggenipun momong amrih lampahi upacara akad nikah menika lumampah kanthi khidmat. Sebisan malih kasuwun kemadang Bapak Ibu, semoga kula dherek nyipta swasana menawi sarta ning amit kathah. Waosan wahyu kalam ilahi ingkang badhe kasaliran panjenenganipun sedherek anhat suwaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا bawanipun
lampah upacara menika wujud pangibadahan minangka prajanjian suci ingkang dipun seceni dening Gusti. Pramila kula suwun agemipun dhuwur utawi keris penganten kakung sawetawis dipun lepas saking pangagem. Matur nuwun lan wekdal purba wasesa sakmenipun kula aturaken dumateng Bapak Naib saking Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sumogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak, ibu, dan saudara yang kami hormati, Bapak Besar Bapak Sagi Hadi Wibowo, Bapak Besar Bapak Sumadi, yang berbahagia Saudara Dudi Putra Ramadan, Kajana Komputer, dan Saudari Indah Dwi Kurniawati, Kajana Seni. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua senantiasa mendapatkan kenikmatan, mendapatkan karunia, kesempatan, kesehatan, sehingga pada saat ini pun kita semua bisa hadir di majelis akad nikah ini. Para bapak, ibu, dan saudara yang kami hormati, kami sebagai penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, bertugas untuk mengawasi sekaligus mencatat peristiwa agung, peristiwa penting, yaitu akad nikah Saudara Budi Putra Ramadan, Rencana Komputer, anak Bapak Sumati dan Ibu Sri Handayani, dengan Saudari Indah Dwi Kurniawati, Sarjana Seni, anak perempuan Bapak Sagi Hadi Wibowo dan Ibu Suwandina. Saudara Budi Putra Ramadan nikah dengan Saudari Indah Dwi Kurniawati dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang diterimakan secara tunai. Nanti yang menjadi wali nikah Bapak Sagi Hadi Wibowo selaku ayah kandung Saudari Indah Dwi Kurniawati. Para bapak, ibu, dan saudara yang kami hormati, nanti yang menjadi saksi nikah para bapak, ibu semua, para hadirin, dan nanti yang dicatat sebagai saksi dalam akta nikah Bapak Tirti Umaro dan Bapak Fahrun Sarjana Teknik. Demikian bapak ibu, alhamdulillah semua syarat akan kita sudah lengkap sehingga akan kita ini dapat dilaksanakan. Para bapak, ibu, dan saudara yang kami hormati, sebelum akan nikah dilaksanakan akan diawali dengan khutbah nikah dan nanti kita secara bersama-sama membaca istighfar sebanyak 3 kali dan syahadat sekali. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُطِعِ الْفَلَاحَ يَهْدِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Saudara Budi Putra Rahmadan dan saudari Endah Dewi Kurniawati, pada kesempatan khutbah nikah ini yang pertama kami sampaikan saudara Budi Putra Rahmadan dan saudari Endah Dewi Kurniawati akan menjalani sebuah peristiwa agung, peristiwa penting, sakral, yaitu akad nikah atau ijab kabul. Yang pertama dan utama saudara Budi Putra Ramadan dan saudari Indah Dwi Kurniawati berniat bahwa nikah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Baik, insyaallah akan menjadikan ibadah sebagai fondasi di dalam membangun sebuah keluarga. Maka nanti bisa terbantu bagi yang bahagia sejahtera di dunia berakhirat. Kedua kalinya saudara Budi Putra Ramadan dan saudari Indah Dewi Kurniawati nikah juga merupakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "An-nikahu sunnati, faman rabbima an sunnati falaisa minni." Untuk itu di dalam membangun sebuah keluarga juga melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memberikan tuntunan idza aradallahu ahlal baiti khairan, ketika Allah mengendaki rumah tangga itu baik, yang pertama faqohahum fiddi, mempelajari, mendalami dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, wawang bara shaghiruhum kabiruhum, menciptakan suasana yang saling menghargai, menghormati di antara anggota keluarga. Yang ketiga, waruzaqallu fi ma'isyatihi, mempunyai sumber mata pendapatan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Yang keempat, wa qasdan fi nafaqatihi, mengelola ekonomi rumah tangga secara baik. Yang kelima, fabasarul buyubahum fata ufiha, selalu mawas diri, evaluasi diri bahwa orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu harus saling melengkapi dan mengisi dalam bangun sebuah keluarga. Demikian saudara Budi Putra Ramadan dan saudari Indah Dewi Kurniawati, semoga nanti bisa terbantu sebuah warga yang sakinah mawaddah warahmah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim innahu huwal ghafurur rahim. Mari semuanya astaghfirullah al-azim
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم Saudara Budi Putra Ramadan bin Sumadi. Saya nikahkan Indah Dwi Kurniawati binti Sakti Hadi Wibowo, anak kandung saya, dengan engkau Budi Putra Ramadan bin Sumati dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Indah Dwi Kurniawati binti Sakti Hadi Wibowo, anak kandung Bapak Sakti Hadi Wibowo dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saksi sudah sah, doakanlah sudah sah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'aman wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لهما واجمع بينهما بخير وارزق لهما نسلا صالحا نافعا في الدنيا والآخرة. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا الله berkatilah kiranya kedua mempelai ini Budi Putra Ramadan dan Indah Dwi Kurniawati dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah. Allahumma ya Allah, anugerahilah keduanya dengan keturunan yang soleh
yang berbakti kepada Mujanta atau pada kedua orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua ini dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat nanti. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara Budi Kulaga Madar, selalu selami mendatangani Surah Tabib dan nanti dilakukan dengan tanda tangan Mahkami Rahmi Suami, Istri, Wali, dan Saksi. Para bapak, ibu, dan saudara yang berbahagia, alhamdulillah akan nikah saudara Budi Putra Ramadan bin Bapak Sumati dengan saudari Endah Dwi Kurniawati binti Bapak Sagi Hadi Wibowo sudah terlaksana, sehingga keduanya sudah menjadi pasangan suami istri yang sah, sudah tercatat dalam akta nikah KUA Kecamatan Budi Kabupaten Sleman, yaitu dengan nomor buku nikah 40/31/2020. So kan nanti saudara Budi Putra Ramadan bersama dengan istri saudari Endah Dwi Kurniawati bisa membangun sebuah keluarga, rumah tangga yang bahagia,
sejahtera di dunia wal akhirah, keluarga yang sakinah berdasarkan mawaddah warahmah. Saudara Budi Bunda Ramadan dan saudari Indah Dwi Bundawati diberi dua buku nikah berserta kartu nikah. Buku nikah berwarna coklat untuk suami, berwarna hijau untuk istri. Dan nanti saudara mengurus perubahan status perkawinan dalam KTP dan kartu keluarga. Yang sebelumnya berstatus belum kawin, diganti menjadi berstatus kawin. Demikian Bapak Ibu, kami sebagai petugas dari KUA, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panuwun kaaturaken dumateng Bapak Nari saking Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi lan ugi keparenga agem punika kemanten dalem dipun pasang kalih lanjut ing ditiwansi menika sawetipun tindakan pembangunan pustaka kekancingan akad nikah utawi buku nikah kangge temanten sanget sinaosa kita warna pahami gitu ya Pantulah semakaikan teman-teman Purwokerto yang dokumentasi untuk video lampai Purwokerto serah dinampi pustaka kekancingan dari buku nikah lalu dikuning panggung keaturakan teman-teman Puro Saksi Pinici panjenenganipun Bapak Kirti Kuntoro diwakan semuanipun Bapak Bapak kuning panduan keaturakan kebatan Bapak Naib saking Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman hingga sampai kemarin berarti kesan lapai upacara akad nikah ijab kabul lan kula suwun sak sampunipun dokumentasi sawetawis kula suwun dumateng Ibu Juru Sumugo panjenenganipun Ibu Kusuma saking Adi Viarang Sawon ibu pilih kawas sampun paripurno sawetawis fotografi wiwitan dari sak daripun upacara resepsi mugi keparenga mangke temanten dipun boyong kondur datang sasono mayang arum kandikan plus kusono kusono resepsi dengan tadi kadin agar ini diwaji siat lansaru tawis menikau badi tidak badi dikotipa akan dokumentasi inti temanten salibin miwak poro saksi pilihji panjangalipun Bapak Ginti Intoro Bapak Bahrum Panduji Adi Mas Arakam soho yang sepuh kali menjadi panjenenganipun Bapak Sagi Hadi Wibowo Ibu Suwardina soho panjenenganipun Bapak Sumati Ibu Sri Handayani. Kula semakaken dumateng para kanca tim dokumentasi menjadipun dokumen utawi foto video temanten sanibit sakderengipun dipun boyong pancing sasono penyemaruk lan dumateng para kanca saking alusono laras semoga ini pun ngedengaken suwun-suwun. Kula sumangkaaken dumateng Bapak Sagi Hadi Wibowo Ibu Sumina saha Bapak Sumadi Ibu Sri Handayani anut arahan saking para kanca tim dokumentasi. Semoga kula dherekaken dokumentasi awal sasampunipun mlampahi upacara akad nikah cap kabul. Sampun rawuh wonten Surawati.
Alus Sono Laras. Alus Sono. Alus Sono. Suwun keluarga kami saudara kandung saking Mbak Endah di Kurniawati menopo saudara kandung saking Mas Budi Putra Ramadan. Kula
suwun kanggo pilih sampun wonten kali sumadyo berkalipun kula sumandharaken foto awal saderengipun temanten saringin kabunyong dateng sasono wayang baru kangge rasuk disono kami garan kelapa yang berkoso resepsi bagi orang bangkit lo dirakan Bapak Sagi Adi Wibowo Ibu Suwantina Soho Poro Putro merupakan ini Bapak Sumati Ibu Sri Andayani Soho Poro Putro Mas Aris monggo yang pilih sampun Sumatio keluar aturi nyatet datang temanten maka terugi Bapak Sumadi, Ibu Sri Andayani, Sarto Poro Putro. Ingin pilih sampun Sumadio, belum semangkatkan. Foto wonten ing sesi awal saat ini pun lampak mencolok resepsi. Dan kebantan poro tamu, ingin belum semangkatkan agar api pasukatan kedaharan dan sampun rimacik wonten ing belujo prasmanan. Ini saat sampun ipun, angasto daharan, tetapi unjukan yang dikeci. Kepanmo mungkin dalam itu sinar sinar anda wonten papan pandan dan sabun kaca sabun. Sinar baru harus kau tahu ini baru. Moga Mbak Yu, aku nih ngaturin Mbak Yu mau bah ya. Mbak Uti. Nah karo garwane aku ngaturi Mbak. Tante. Plus pun Mas Aris monggo. Ibu pilih sampun wonten kalau dengan kangge foto sesarengan kalian temanten. Sampun mas. Sampun. Ini menggunakan kok isi gulai itu laras. Lagi, ini kan dari mangannya jadi orang yang dipandang ke kali. Dan sampun dengan mereka kamu bakon nanti ikut keberayaan. Menuju keluarga yang berbahagia pakai nama Wajah Harum. Ini buat saya lagi ya, pokoknya. Kebetulannya Mas Budi dan Mbak Indah ya. Semoga menjadi keluarga yang pakai nama Wajah Harum. Berbahagia dunia dan akhirat. Mas, aku jangan mana Mas? Oke. Sikit kosen doa gitu. Ya, campur. Campur. Pelok barang. Ciao. Thank you.
bisa
Atur kan Mas. Sampun. Sampun. Terlalu bangun banget kayaknya. Emang gak kan Mas? Rokok Mas, rokok Dimas ini. Kalau kayak kamu juga belum jalan gitu sama kok tadi. Ini kenapa kita Jogja TV ini kok bos dulu. Ini dari kalau siaran dengan Rokok Mas. Faisal terus ini. Mas Faisal. Ije das putih Mas. Menikah berdiri sakit pun di depan akan menikah. Menikah pun mbak-mbak yang sampun rawo. Dan yang iring kipopi yang mbak menikah mbak Galuh Rakasiwi. Mereka Mbak Galuh menawi panjenengan nate mirsani wonten menapa deh Indonesia Liga Liga. Oh pasti tak mengira. Mbak Galuh Rakasiwi lebih sakit apa kok Mas? Wonten YouTube. Wah, pun serat Galuh Rakasiwi. Wonten luar biasa. Mbak Galuh Rakasiwi. Lajeng wonten menawi napa jodat iki menapa Mas? Linom-linom campur sari. Ugi nika napa lesehan siang. Nggih. Swara. Swara. Swara nggih. Kula namung digawe wonten pawarta dados boten pati apa. Iku pun pun kataan nggih to. Nggih. Pun kataan nggih Mas. Lajeng nggih. Wah. Siang, konten di siang, di depan patroli. Sing nyopir. Pas sige, ajeng eting tengen nipun Mbak Galuh Rakasiwi menika manajeripun. Nggih. Kemawi titik-titik putih cemeng menika. Mbak Dewi. Mbak Dewi, Pak. Mirip Dewi ora lah. Lajeng ireng tengipun menika Mbak Jengtari. Oh, cek. Terus nang kumpul ya ora sangat gocek. Oh, nggih. Cek, Mbak. Jengat namake yo jengat nggih. Lajeng Mbak Tari, menika pidalem saking Bukit Tinggi. Tebih. Nitih pesawat nitih pesawat. Bukit Tinggi Gunung Kidul, Padang Sumatera. Lajeng iring peten tiamba menika Mbak Putri. Mbak Putri. Lajeng sisianipun garwanipun niku kanca kula wonten kantor. Dalam kondang ing Tukuban Ngayogyakarta lan Jawa Tengah. Ki Sri Mulyono. Kula menawi ngaturi kula tepaken lho, Pak. Garwanipun menika Mbah Yono lan Mbah Yono Mbah Putri. Wonten ing sigil nggih, taksih sigil ngaten sigil. Nggih, monggo rek kawan. Pun jenengan panjenengan cek nyanyi bener kok. Mboten Mbak Galuh menika. Oh, Mbak Galuh, Jek. Sama menika Mbak Galuh, monggo Mbak Galuh matur dhateng Suwarsono. Ya, Jek. Galuh, Rakasiwi. Pindah. Pantura. Sugeng siang kan Mas? Sugeng siang aku lorot deg-degan. Ya kok deg-degan pripun to? Biasanya niku musuh-musuh damen dadi jejer ngeten. Halo musuh-musuh damen pripun ya. Ketemu neng studio ning Sliringan. Sliringan. Saniki pun gajruk ya Mas. Rasane piye Mas pas apa ora? Ajengan Mas. Mbok bilang menika kelan wae dari Pak Bapak Sinten? Bapak Sagi Haji Wibowo. Bapak Sagi Haji Wibowo sekalian. Sekalian Ibu Suwan. Ibu Suwan, ya. Udah, masuk. Aku ngadek masuk. Karena kecilan deh. Ah. Aja, lo kantor ke Sukamburi kok gelagokan. Mikir tiba. Aja, enggak. Jaya menikah. Derek Mangayu Bagia jangan Mas. Iya, tau pipun. Seindah kalian Mas Budi. Mas Budi, mereka sampun siang ya. Sampun siang. Ini pun sah, suami istri pun lego oleh pacaran. Tumuk-tumukan pun angsal. Nah. Dan ini kalau aku lo sah beda Mas. Ripun. Karena aku lo sah yang ngeduk ke meneh kok. Dan ini pun sah ke piar atau ke piar kalau karpamu gunmu. Hah? Eh, aku sih jadinya kapan dajarnya baru rasa.
Ikine kene yang usah ditawake, biyen kowe nawake aku, saiki kowe tak tawake kok. Kira-kira di diskon pirang persen sih? Hah? Oh, lan ngono. Perawan Toronto sing tak golehi. Oh, aman. Nah. Anak itu anyaran iki ya koyo ngono kuwi, Pak. Pak, nggih. Jane niki mau kamar sarine napa? Alusolara luput aslinya neng gowaku ki yakin kok luput lah alus aku yo ora alus-alus babar blas gronjala gronjalane polisi tidur cara cara polisi tidur loro lan aku limo tutup polisi tidur nek niku heh lah iya mas nggih mbak bile mangke ibu enak lenggah wonten mriki kang ada merasukan pink ning mboten kembang-kembang ya bu. Jeh, mereka merasakan nelakon, persembahkan kalian alu selaras mas. Iya. Iya. Alu selaras mas. Iya. Alu selaras mas. Eh, apa di bulan balen ini ku di jenengi tiang ini ku? Bulan? Jenengi pun apa nge? Rado meh-meh. Apa ya? Brujal ini wau. Brujal ini wau. Oh, ngotong takir. Jeh. Pak. Menawi kalian mas Faisal kok dek, nek boten malah mas nek kali klo pak. Berikut itu. Waduh, buatan babakan tuwo. Lambenane nek teng kantor nggih, Pak. Lah sing ora nggih bingung masane tak mas mako masinis. Ampun, Mas. Lah pripun? Nggih, Pak D. Oh, Pak D. Wah, ketuan kok Pak D to. Malah ora. Lah napa? Mbak Wiyet. Nggih, Mbak. Mbak Galura kasini. Panjenengan menyang kula badhe matur. Nggih. Dileh saestu. Ingkang kagungan hajat menika Mas kula kandung. Nggih ta, Mbak? Nggih. Eh, lah, kok galo wis ora ana ya yo. Nggih, tak galo. Terus iki kagungan hajat menika Mas kula kandung iki nomor sekawan. Tunggal kula menika 7. Wah. Nomor sekawan. Lembar pe ndi? Oh, lembar pe. Lembar pe ndi? Nggih, nggih, nggih. Iki nomor sekawan. Iki nomor sekawan. Bapak nomor singkat. Kula nomor 7, kula Radil. Nama saya my name is Akhil Lusono. Dari dhewe. Nek basa Inggrise saged pun panggil Mr. BN. 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 Bubar. Jalan. Bubar sale kok iso ndono. Lah kene dhewe kok kok mboten Wisnu nggih. Lah pripun nek Wisnu? Nek Wisnu lho lah nggih wis leng anu. Terus ki rampung. Ki rampung bar gitu. Terus niki pon niki ponakan kula ingkang putri, ponakan kandung. Nek kaya pun nasabipun kula saged nikahaken ugi. Nggih. Alhamdulillah menika Mas Sagi rase mudhut, mudhut tumaruno mekaten satemah kula wau saged nikah teng piyambak. Alhamdulillah menika sampun sah ugi kan Mas. Nah, lajeng Mbak Endah menika guru wonten SMK Muhammadiyah 1 Kota Yogyakarta. Wah, garwahipun nggih ngaten. Oh, satu sekolah. Betul, satu sekolah. Baik, terus jalanan suka kuning dong. Nek jenengan saking jalanan suka gambar. Boten. Gambar warna biru. Kula. Kula. Nggih. Boten. Napa, Mbak? Kula niku memang modalnya kepepet kok. Oh, ana. Suka ya ngono ta, Sir. Lho, Mas Kesan itu pas saya jomblo kan apa, Mbak? Mas, jomblo niku boten payu-payu pun kula obral teng ngarepan boten enten sing purun. Oh, lah mangke kula padoske, Mas. Kalau kula padoske, Mas. Soale niku lek dadi ireng ngaten niku kula mbar teng ngarepan lali boten kula wale. Oh, wala. Mbak, menika ugi acara menika dipun siarkan secara streaming live. Iya, di mana tadi ya? Menika. Oh, iya. Saking jurusan multimedia kalian broadcast yes. SMK Muhammadiyah 1 Kota Yogyakarta. Ya. Terus sakit pun persani saking sakit bening bawono. Monggo. Ikan gajeng apa nyetep nyemek mas? Monggo. Mbak Jun, ikan gajeng apa nyetep nyemek? Gajeng. Gajeng. Gajeng itu pirang Iro, jadi kebetulan boleh ya kalau gayeng orang sido, gayeng aja mas, ya di geri geri ya, baik. Iya, tak lupa juga pagi diucapkan selamat menemui hidup baru untuk mempelai berdua, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin. Ada satu pesan dari aku, sambal pete kurang matang pak. Apa niku, Mbak? Moga-moga makannya dan cepat mateng. Amin. Amin. Lah pun lajeng napa niku, Mbak? Nggih, malah bal-balan. Kesane sakit dah. Nggih, Mbak Bilai ngamrika lenggah kadang pisan jangan Mas.
Niku Jakarta niku. Kalau mau tanggal itu yang nyanyi di Eri Gajahnya yang dulu itu yang saya sawer itu ya. Baru saja lari. Oh baik. Saya tunggu sawernya kembali ya. Iya, lalu mengundang ke mana nyaman? Mas Kesit. DJ. Aduh, lagu nih. Thank you.
Siang hari ini, di tengah-tengah kebahagiaan Mbak Eda dan juga Mas Budi. Mas Budi. Oh, berarti yang dicari-cari sama Bu Guru itu di sini dong? Iya. Kemarin kan enggak di absen tidak masuk. Alpa. Alpa, hari ini juga tidak masuk. Ini Dino. Ini Dino Sabtu. Masih masuk? Masuk. Minggu gak masuk. Oh, gimana? Satu itu sudah masuk sambutan. Oh, anggap pada ngelop rai kan? Oh, kamu ini masa beres masa anggap. Kalau mas Aisyah belum lagi jenengan, anu nih mas, monggo mas. Ibu, nasi turus loh. Berbila nasi turus. Nasi turus tuh betul apa nopo cerah anggap pasti itu. Beriko kok ya tak kata bapak beriko. Nek beriko mbak, beriko min makam ya kamu dia. Aja, pulang buatan ke susu pak, jenarian apa? Wah, net dari sisi umur. Ya bawa tenang pun Mbak Anika kalau ini buat kita pulau pergerakan menikah salah sih pun monggo kacang mas kok kacang mas tapi ya monggo kacang mas panuhun kepada kacang ibu Gusti semoga lampanya bicara menikah dipun syukuri sesaringan lampai bocor akan dikerja kopi sampun paripurno dan kemudian kandi mojo akan rauh syukur alhamdulillah wabi amin paripurno lampai dan kini bocor akan dikerja kopi indah lampi di itu dan kopi yang keluar dari sisi pengatur dan keluar dari lampai bocor saya sudah mungkin sama sama saya cekapakan sakin pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kalian boleh support dan support kalian poro konco cahaya lalu sorong waras kalau Mbak Galo sampun semoga cengkari cengkari kalian boleh tahu pasti datang kemarin Alusono. Alusono laras, lagi laras, lagi super lagi laras. Jadi tersani pun tumpulin kalau mau mbak kalau bintang pantura sebenarnya ketika gerinjal pantas pas sikotik nih guys terus juget terus ini mereka badai kator ingkang radi ngeroncong lari gue pilih mangki wonten pulau warga saking pasang lagi pun bapak Saki menopo jenis warga saking bapak Sumadi ini kan ngerasa akan kalangan waktu sesarangan pulau baca di Sumodo Sumodo jadi cuma tempororo rawo hingga ngerasa akan berarti paling pasti warga lakun sama ke sesambetan kalian alus sama waras di pada kator sekalipun lagu lama monggo, monggo. Kau datang, pun kau datang. Panjang kan suatu kali, bulan dan suatu tahun ini. Monggo, cinta. Thank you.
semoga Mas Faisal. Izin matur nuwun sugeng rawuh aturaken dumateng Bapak Ibu ingkang kathah sami mawon rawuh. Wonten ing padukuhan gabungan Donokerto Gresiman Ngayogyakarta matur nuwun inggih wanci sampun sampun kemareng rawuh wonten ing kalihipun Bapak Sakti Hadi Wibowo Ibu Sulantina pinanggali saking sedaya sedaya menapa matur nuwun ingkang sampun matur sampun kalih sedaya kaluwih ini dikilasi siang di kasur kamu buatan yang dapatkan untuk berfotur selamat desa perlu kasur tunggu panas unikun teman-teman dan sambit indah di Kurniawati Budi Putra Ramadan ikan sampun minta akan ucap polo promo polo wawinji dikilasi jenis besok buatan yang dikilasi dan dikilasi sampai polo walaupun pengantin Sarimbit Piti Wajib Meniko kita sikap rasuk di sana karena lindran kaki lampai ikutara seksi peramilu sama itu gue semangat Bapak Ibu semoga ini pun anak Nabi Masuk datang ke keadaan kita sakit di makin kuantan yang lejo prasmenan sinambi amikan berencanin tembang dan lagu saking poro kadang alus sono laras ringgo suarwati diajeng Devi Karolina sampai sini Pak Galo monggo paling gue pilih mangki Bapak Ibu ngerasakan sesangan nelangan milik tembang dan lagu milik semoga kulo ceritakan sesarangan kalian konco-konco alusan ras. Mas Faisal, selamat malam. Ini pembahasan suasana mereka untuk tamu tak cek senang di negara ini. Pemilik keluarga besar yang dari Jakarta yang mau request lagu monggo dipersilakan dari jarak Alu Solaras juga kalau makasih di sini. Monggo mas, monggo mas. Kemudian juga keluarga besar yang duduk di sini mau dipersilakan jika ingin merequest lagu. Ada-ada yang dari Muhi? Ya, monggo, monggo. Thank you biasa gue. Waktu di kuar-kuar kayak udah rebahnya itu. Apa ya udah? Udah lah, pasang di udah lah. Pilos. Pasang di tempat udah mencoba. Thank you.
Stop ya sayang. Satu lagu, monggo. Iya baik. Padahal mas kai saya lagi baik karena. Kalau kewes mana nih selaku musuh metu? Kewes kalau keberatan. Mano, hei. Mano. Mano. Makan. Ya cucu, wah mungkin jarak serah yona. Thank you.
Sukawati Budi Putra Ramadan sak pangombyo sampun kepareng tumuju dateng Paliringgo papan palengganing penganten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Gusti Allah. Ini kegiatan jenis yang dan lewat sesal ini karena istri akan sampai sakit dengan
pramila saking menika kula dherekaken Bapak Ibu para tamu keparenga tumuju dhateng Bali Renggo papan panggenan penganten keparenga paring donga liwat pangestu kanthi jabat asto kaliyan penganten dene sasampunipun Gusti Parma anggenipun pasugatan dengan ingkang sampun kacarisan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang pada kesempatan siang hari ini telah berkenan hadir di Gabungan Dono Kerto Turi Sleman untuk menuju ke pelaminan memberikan doa terbersih kepada mempelai berdua. Dan setelah ucap tangan, kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan santap siang yang telah tersaji. Merdengakan suasono ing siang menika sampun sumadyo poro konco alusono laras ringgo poro suara ing sampun keparang rawuh lan kopi mangki Bapak Ibu keparang badhe manunggal sesarengan milih tembang lagu dan pinilih kula sumadaken sesarengan kalian poro kadang alusono laras. Monggo Mbak Putri. Wajo niki mikir Mas Faisal ya. Nah, ono rasane ya beda lho nek niki. Iki maksudku. Beda to. Banter yang urusan meh. Mungkin satu buah tempat monggo. Oke. Okay. Miakne ya, Mas. Miakne. Kalau saya ngering gini, sing selering-selering Mas aku senengi. Heeh. Oh, eh? Oh, 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 ini aku orang loh, Mas. Siti, aku melu aku tadi pecahmu loh, Mas. Enggak loh. Halo. Ini bagi mantan sekedar. Haji Manggora. Izin menikah di Madan, Toro Kadan, Bisan. Oke. Tentu saya itu kantor akan mantan rumah, tapi sampun. Nah, begini menggani keponakan kula nikah kali kalau mau injak. Saya itu tentu menawi mbuk pilih bagi lelegahan dan pisu bangga lagu. Monggo, kesempatan mangkin menyakit kalian Mbak Galuh Rakas ini. Anak ngin gue pilih, tasih wonten pabengan, wonten ada coro sanisipun tentu namun sakit dari akun syuting kode. Mugi-mugi, mangkai dugi nitian. Amin. Sakit lancar. Boten wonten lebih best juga penonton. Amin. Dan barangnya. Monggo, kon wajibnya kembali. Monggo, Mas. Sangat Banyuwangi gara-gara anu suara I'm
Yang duduk di sebelah kanan saya menika Mbak Indang Trakasini. Dua katon-katon. Indang Karisma. Indang Karisma menika ugi asring ngisi klinong-klinong Campur Sari wonten Jogja TV. Niki pangapunten Mas nggih, ugi asring ngisi wonten Pendopokan Tejo. Mbak Indang, tepuk tangan untuk Mbak Indang. Mbak Indang Karisma. Nggih, Indang Karisma. Lajeng nuwun pangapunten menika kula pitah pangaken ugi Mas Pokro rada kenal menika. Boyo Corodo kenal. Penyiar Radio Persatuan Bantul. Niko Bu. Pun Bapak Mbak Endang Karisma. Lajeng ingkang iring peneng piyambak. Niko Mbak Lia Kesia. Ugi asring isi wonten Pendopo Kang Tejo. Mbak Lia Kesia pidhalemipun Polda menika dados lumayan ya Polda sami ning mboten benten kaliyan Mas Aris Bu. Budi. Polda menika Polda Daratan Mas. Kuat tadi, ya kan? Sikit sama tulis. Ini akan datang ke teman-teman. Akan berdua.
Ini paus. Tiket anu aja. Ya nanti tinggal jualin lagi. Mana? Ini. Apa itu?